Halo guys, hari ini kita mendapatkan 2 kintal ikan tongkol babon guys. Cerita kali ini diawali dengan perahu Wisam Sidiki melakukan pelingkaran ikan di pinggir kapal motor Bayu Samudra guys. Setelah melihat pelingkaran kapal motor Wisam Sidiki, sang kreator langsung membalikan kamera untuk menyorot Mang Ujang Jangkung serta Usup Kucir yang sedang melakukan penarikan giok menggunakan gearbox guys. Ketika penarikan giok, ada satu orang yang bertugas untuk mengawasi bisi giok melilit karena jaring guys. Setelah tambang giok selesai ditarik yang ditandai dengan cincin kuningan yang sudah naik ke perahu, kini saatnya seluruh ABK yang dipimpin dan dikomandoi oleh Abah Kumis langsung melakukan penarikan jaring supaya perahu langsung dinaikkan ke dalam ikan guys. Lauk dua gunung asu. Dan inilah proses ketika Mang Sumandui melakukan penaikan palkah ke dalam ikan guys. Dan terpantau ikannya sangat besar-besar guys. Yo, ade. Baya. Mana Baya? Aduh. Well. Sok kepali dia tuh biasa ngalauk kepali dia. Awas. Di situ dia sahun. Sok. Tah, itu tahu udah tetap. Hei. Ketika perahu kapal motor Bayu Samudra akan melakukan perjalanan pulang, terpantau perahu Wisam Sidiki dipenuhi ikan guys. Di tengah cuaca yang buruk, sukses membuat Mang Iim sangat pias guys, karena air eplok-eplokan ke dalam perahu guys. Dalam kondisi berbahaya seperti ini, Abah Kumis selaku komando kapal motor Bayu Samudra langsung membawa ABK kapal motor Wisam Sidiki guys. Setelah ABK naik ke dalam perahu Bayu Samudra, kita melakukan perjalanan pulang bareng-bareng guys. Sekian dulu guys cerita kita hari ini. Semoga kita terus diberikan keselamatan, kelancaran, serta rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Tadi lo pakai perahu tuh minta tolong.